Maka di sini ana selaku salah seorang pembimbing, kita belajar ilmu motivasi Arafah. Tuan-tuan tulis doa ni, motivasi ni. Kalau ada orang nak pergi haji, sebar-sebarkanlah. Sebab setakat yang ana guna motivasi ni, kita dapat respon daripada para jemaah, insya-Allah bermanfaat. Bermanfaat. Kita mengatakan di antara Zuhur sehingga Maghrib hari Arafah lebih kurang dalam 5.30 atau 6 jam. Maksudnya Zuhur pukul 12.30, Maghrib dalam pukul 7 atau pukul 9.30. Tengok musim. Kalau musim panas pukul 7 mungkin, 7.30. Zuhur pukul 1, 12.30. Jadi kalau Zuhur pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne kali dengan 6 jadi berapa? Ne 1 jam 60 minit. Ne kali 6 360 minit. Tulis tuan-tuan. Kita hanya diberi masa, masa keemasan, al-waktu zahabi, masa yang paling mahal sekali. Dia panggil waktu kritikal, bahasa orang iklam radio ni, TV ni, masa yang paling mahal sekali, iaitulah 330 minit. Jadi di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal haji sekalian, macam nak kursus haji dah. Nah, kita kena tulis apa yang kita nak minta. Tulis lalu. Minit yang pertama 30 minit kita doa untuk kita ya dulu. Kita doa untuk kita, kita munajat, kita berdoa, kita menangis. Kita sebut belaka dosa-dosa kita kepada Allah. Aku dulu ya Rabbi mutahaddah, lama yang muda dulu begini, begini, begini. Lopak sana, lopak sini, yoya sana, yoya sini, tulis belaka. Habis hak kita, kita tukar pula doa. Doa kepada isteri kita. Kalau hak muslimat, dia doa ke suami pula. Jadi ketika itulah tembur doa tu. Jadi doa kita minta suami kita ni biar jauh molek. Biarnya jadi suami Pak Adi yang soleh, kelik ni tak liang ke masjid. Jinok dengan Quran, berhenti merokok, masuk. Kalau hak tak lagi kaki rokok lah. Hak tak lagi rokok tak sedap buah lah. Suami pun tulis juga. Isteri kita biar jadi solehah. Kelik ni lembut, tak cakap baik-baik, tidak ada cengeng. Ni cengeng semacam ni, tak ada apa-apa dah. Alah, lambat kelik sikit, liar mata tengok. Lambat tak sikit pasal pagi, marah. Jadi, tulis koyak belakang. Lepas tu, kalau salahnya suami nakal sikit dah. Ya Allah, biar lembutlah suami isteri ni. Kelik-kelik ni takut nak beri sahih kau ke mana dah. Isteri pun keblok lalu. Ya Allah, ya Tuhan aku, tak sebuah suami aku duduk mikir kau lain pada kita sore. Jadi belaga doa di Arafah tak jadi apa, kelik senyap gitu ya. Hati ramah kelik, puluh-puluh ribu kelik, tak ada apa-apa, senyap. Ada sore dua ya, hak terlepas pandai kata kan. Apa lagi? Baik, dia kata kalau suami mati dah, isteri meninggal, kita doa dia dalam kubur. Minta Allah Ta'ala maafkan dia, jadi ke kubur dia taman syurga. Kata kamu dia jangan lupa, kita doa pada ibu bapa, doa pada anak-anak. Anak-anak kita sebut nama sore-sore. Anak nombor satu, alhamdulillah ya Rabbi, jaga semaya. Tapi kalau minta duit, ya Allah, terakak bulu kening selalu. Ada juga perangai gitu tak? Ayah minta duit, kau mak minta duit, oh mak selalu. Ada setengah tu, kalau minta duit mudah. Maya pula malah. Ada juga. Sebut sore-sore anak. Hak ni mudah bagi duit, aurat tak situ tutup. Ada juga pasal jenis hak perempuan. Jadi kita mengadu kepada Allah SWT, situlah tempat. Nabi kata khairul doa, doanya Arafah. Maka di sinilah kita duk belajar tengok, kita dapat faham bahawa itulah sebab Nabi tak ajar doa, tapi dia suruh berdoa. Berbeza di antara berdoa dengan baca doa. Beza tak beza? Dia kata tak beza. Beza jauh nak. Berbeza di antara baca doa dengan berdoa. Sebab kalau kita baca orang tulis ataupun baca hak umum, tak jijik kadang-kadang dengan hak kita nak. Umum tak apalah, minta jauh daripada neraka, minta selamat, minta masuk syurga, itu umum. Tapi spesifiknya, setiap orang mesti ada hajat yang dia nak. Betul tak? Kita ada kita sakit. Kita sakit jantung, dia sakit lutut, orang ni sakit. Masih-masih doa. Dan bila kita kata doa itu sangat penting, kamu dia akhir habis senarai anak-anak, kita pergi pada senarai hak orang pesan. Biasanya kita ni kalau pergi Mekah ramai tak orang pesan. Saya jangan doa, jangan lupa doa. Hak orang pesan tu mudah ya tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa aku.
permudahlah segala urusan aku, matikanlah kami dalam husnul khatimah untuk kami dan orang-orang yang berpesan supaya berdoa pada mereka. Masuklah korang. Ni kau bawa file. Nak pergi baca nama orang di Arab apa, belak selah-selah. Tak payah baca doa, tak payah pesan. Kita doa, semua kebaikan tu kita masuklah kau. Orang-orang sakit pesan pun masuk. Orang nak projek pesan pun masuk. Orang nak minta tukar pun masuk. Jadi kita kata permudahkanlah urusan sahabat-sahabat yang berpesan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Jadi kalau kita penat, kita berhenti. Berhenti apa ni, berhenti zikir, baca Quran dulu. Tak, ngantuk sekejap, tidur tak apa. Sementara jangan lama, rugi masa keemasan. Jadi ini dia panggil sangat-sangatlah apa ni, mustahak sangat-sangat. Kemudian waktu yang paling mahal sekali sebelum maghrib. Sebelum maghrib tu kita munajat. Kita munajat, duduk di bawah pokok ke mana. Kalau ada isteri nak duduk sekali pun ambil dia, keluar daripada kemah, hidup bawah pokok lah. Jauh sikit pada orang kita munajat, kita berdoa. Sebab waktu tu waktu, kalau lah orang-orang salafus soleh, waktu tu lah waktu kritikal dia panggil. Kalau orang dekat nak maghrib ni, kalau dia jalan tengok orang-orang soleh zaman dulu cerita dia, semua duduk menangis belakang. Sebab dia bimbang. Allah SWT ketika kita sudah dengan cerita Arafah lah deh. Ketika petang hari Arafah, Nabi tengah duduk doa. Bagaimanakah gaya Nabi wukuf? Tuan-tuan nak dengar doa gaya Nabi wukuf. Nabi kita duduk atas kenderaan dia, dia berdiri. Berdiri, angkat tangan macam orang minta. Dia doa ni, angkat tangan ni banyak jenis. Kalau kita nak meminta macam orang minta dekah ke, dia hola tangan gitu ya. Ada kita doa gitu. Tapi kalau orang sangat berhajat, macam doa ni. Berapa nama ni? Kunut nazilah. Doa minta hujan, istisqa, atau kita kena angkat tangan tinggi. Doa dalam peperangan, angkat tinggi. Sebab berhajat lebih. Hak ni berhajat juga, tapi cara minta. Jadi Nabi dia dalam hadis kata, rafa'a yadaihi kasti'taf. Dia angkat dua tangan Nabi ni seperti orang meminta gitu. Orang tak pergi, cik, derma, angkat tangan gitu. Pelik dia ni. Tak. Jadi dia duduk, lainlah. Maka sebelah tangan pegang tali unta, pegang tali unta, lepas tu tangan duduk doa. Kalau tali unta dia jatuh, dia ambil. Itu gaya Nabi SAW sampai ke petang hari Arafah. Bila petang, sahabat-sahabat bercakap. Nabi sebut SAW doa puasa pada hari Arafah, siyamu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanat apa ni, qablahu wa ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, aku mengharapkan Allah Ta'ala bagi kafarah setahun sebelum, setahun lepas. Jadi sahabat-sahabat pun tanya khabar, Nabi puasa ke tidak hari ini? Rasulullah SAW berpuasa ke tidak pada hari Arafah? Hey, Nabi duduk doa ni. Kalau kita pergi cuik, cedik tak cedik kita? Pergi cuik. Rasulullah puasa. Tak, nampak? Kau repuk lah kita. Tidak bijak cara. Jadi seorang sahabat cerdik, dia ambil semangkuk susu, dia hantar. Dia suruh orang bawa Nabi SAW semangkuk susu. Nabi pun tengok SAW, dia ambil, minum. Sahabat-sahabat keliling nampak, oh Nabi tak puasa lagi. Maka disitulah kata di para ulama, puasa pada hari Arafah sunat untuk siapa? Untuk orang yang tidak berada di Arafah. Orang jemaah haji tak sunat. Pasal dia nak suruh makan, dia suruh minum, nak suruh kita kuat ibadat pada hari itu, kuat bermunajat. Kadang-kadang kita terlebih kuat, cara kau makan dengan minum ya, zikirnya tak ada, ini berat lagi. Berat tak berat? Maka bila petang gelap, nak maghrib dah, tiba-tiba Nabi panggil Bilal. Bilal radhiyallahu anhu, dia kata, ya Bilal, istansiti nas. Bilal, minta semua orang sedang munajat ni berhenti sekejap. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu bila dengar suara Bilal bagi arahan, dia tahu dah Rasulullah akan bercakap, akan bersabda. Sebab Bilal ni kalau kita agak macam PA media Nabi lah tu. Nah, Bilal kata, "Situ, diam." Semua pakat dia jenguk kepala ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita duduk atas kuda, dia berdiri, dia menghadap ke arah kiblat.
Jadi sahabat-sahabat ngajak kiblat, tapi paling ke Nabi SAW. Pakai akak-akak, jenguk belakang tekok. Ketika itulah Nabi SAW bersabda, telah datang kepada aku wakil daripada Allah. Mana malaikat datang. Allah SWT berfirman pada hari Arafah kepada para malaikat, ma'arada ha'ula. Hamba-hamba aku yang ada di Arafah nak apa hari ini? Hamba-hamba aku di Arafah ni nak apa hari ini? Kita pergi Arafah, kita kena niat kita nak apa gitu. Kita nak keampunan Allah. Kita nak Allah ampunkan dosa kita. Allah gugurkan segala kesalahan kita. Sebab kita ni tetamu. Tak mari Arafah tak jadi haji. Al-Hajju Arafah. Maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala telah berfirman, Inna Allah qad qabilam. Allah SWT telah menerima amalan yang kamu lakukan ini. Dan Allah Ta'ala maafkan kesalahan yang kamu buat. Sahabat-sahabat menangis bergembira dengan anugerah yang besar yang telah disampaikan oleh Allah melalui Nabi SAW. Sayyidina Umar bangun, tolong tanya bagi pihak kita. Dia kata, ya Rasulullah, hadza lana khassa am lin nasi amma. Rasulullah, kelebihan ini orang berada di Arafah diterima amalan dia dan dihapuskan dosa dia untuk kita sahaja atau semua orang yang datang ke Arafah bila-bila pun? Nabi SAW bersabda, lana walahum jami'an. Nabi kata, lana waliman atta ba'dana. Untuk kita hari ini dan semua orang yang datang ke Arafah akan menjadi tetamu Allah, akan menerima anugerah yang besar, iaitulah pengampunan dosa daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana itulah masa ini sangat besar, masa sangat keemasan, sehingga kan kata di para ulama, hak lain ada masa, tawaf kita boleh tunda sampai bulan-bulan. Kalau sudah haji kita nak balik cepat, contohnya emergency jet mari ambil di Arafah, dah kita sudah wukuf, jet ambil wakil Malaysia tak apa, sudah projek pergi mula tawaf jadi lagi. Tapi Arafah mesti ada di Arafah pada hari itu. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak beri anugerah yang besar, penerimanya tak boleh wakil. Penerima tak boleh wakil. Macam kita ini contohlah, kita kata buat contoh mudah-mudah supaya tuan-tuan nampak. Kita dapat terima surat daripada istana nak terima pingat. Saya sibuklah hari ni. Tak, kita hantar office boy kita pergi. Boleh tak boleh? Awak PA lagi ambil. Ha. Tak apa pergi istana nyambak kelip. Mu ni main-main. Allah bila nak beri anugerah yang besar, maka kita kena ada situ sebagai tetamu yang layak menerima daripada Allah Azza wa Jalla. Maka pada petang itulah bila Nabi kata, lana waliman ata ba'dana. Nabi kata, untuk kita hari ini dan orang yang datang selepas daripada kita ke Arafah, afidu maghfuran lakum. Nabi kata, keluarlah kamu daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah waktu maghrib, waktu yang kritikal. Orang tanya sahabat-sahabat, ulama-ulama yang soleh, kenapa kamu menangis sampai ke maghrib tak berhenti-henti lagi? Dia kata, aku bimbang. Takut waktu Allah berfirman tadi, pergilah kamu daripada Arafah dengan dosa diampun, takut dosa aku sakut tak ampun lagi. Allahu Akbar. Jadi mereka lagi gelap, lagi takut. Kita hari ini kalau tak dapat motivasi yang kuat, waktu nak maghrib itulah waktu sedap duk mainnya. Sebab tak ada matahari dah. Tak panas dah. Lillahilah, kau ni buat aitah. Kau ni buat air kopi, kau ni duduk selfie, kau ni cari uta, macam-macam. Kita kata waktu ni waktu ni sangat mustajab, waktu ni waktu ni sangat bermanfaat. Tuan-tuan tak reti, tidak tahu waktu mahal ni waktu murah, kita kata rugilah kita. Kerugian besar orang yang menghabiskan harta benda di Arafah tak ada bimbingan. Duduk isap okok di tandas. Allah, tua-tua dah. Kita sebagai orang pembimbing, bukan jemaah kita, kalau jemaah kita, kita pesan awal-awal lagi. Tuan-tuan nak pergi Arafah ni, kalau ada wakuk lagi, melontar awal-awal lagi. Lepas tu siapa? Jangan sedekah ke bangla, nak pergi hotel tu, tak boleh pahala pun. Tak ada orang mari isap wakuk, baca bismillah, kau ada? Ada. Allahumma bariklah nafi marasana, apa nak isap wakuk ada? Ada. Nah. Kita kata capuk, tu siapa awal-awal lagi, kita pergi Arafah jangan bawa. Adalah untuk bawa, kalau bawa pun dia sembunyi, ada tu siapa. Dia tarah sapuh juga nak kawan. Isau kok? Kita pergi tegur kata pakcik, kita duduk Arafah ni.
Orang lain duk munajat, teriak tangis. Kita duk main hisap begini, rugi. Ada setengah tu malu, dia mati tak tersapa. Marilah kata kita sudah. Ada masa lagi setengah jam nak maghrib ni, kita mustajab, kita munajat, kita berdoa, istighfar, minta dengan Allah. Kata-kata inilah kali terakhir aku isap aku atas dunia, ya Rabbi, tolonglah aku untuk bantu. Jadi alhamdulillah, hak tak tanya celik mata kita. Bila kita nasihat dia celik mata, siapa awak? Ah demo. Kita di Arafah ni tak ada balah. Kalau balah haji kita tercalar juga, kita pelarilah. Tak ada, saya ni hamba Allah, tapi sayang ke haji pak cik ni. Kita pelari dia dah takutnya nya tumbuk kena jawab juga dah. Tak punah haji kita ni hari. Payuh manusia ni. Ada seorang tu bila kita pegang dia, nasihat-nasihat dia pun macam tak ira. Kita pun kata, tuan haji, kalau kita tidak berubah di sini, mana lagi kita nak berubah? Ingat kau dia sentap, koyok. Dia jawab balik. Dia kata apa? Memang saya tak nak berubah. Kita kata, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sombongnya awak. Kita pelagi dia arah. Tak mau. Itu cerita. Dalam bak wakok ni payuh. Arafah bergama, Mekah. Mujur tak pergi isak dalam Kaabah. Bukan. Dulu cerita dah sekali. Orang kan saya doa. Kau tak ingat dah? Wajak ke tak wajak? Wajak dah tak ingat. Ngaku tak ingat senang kita wajak pula. Kalau wajak dah tak ingat. Orang ni pergi dengan suami isteri. Dia buat umrah ni tidak haji. Isteri dia ni tak ada tempat nak gantung dah. Busuk wakok ni kak. Jak muda pak tua tak habis-habis. Dia pergi doa dekat Kaabah. Bila jumpa Kaabah tu kak doa. Ya Rabbi, ya kami minta lah Allah Ta'ala beri apa ni hidayah kepada suami dia boleh berhenti rokok. Balik hotel, jumpa dengan suami di lobi hotel, suka dia. Terima kasih abang, bawa saya mari. Saya doa khah untuk awak saya ni. Mula-mula sengih suami suka. Doa gapo lah dia ni. Dia kata doa apa? Ingat ke doa orang bini lain kau mana? Dia kata saya doa, ya Rabbi, ya Karim, tolonglah suami saya ni untuk berhenti rokok. Kalau tuan-tuan bini ikhlas doa gitu, terima kasih ada. Dia kat tangis mula. Ya Allah, ya Tuhanku, minta tolong cancel balik doa bini dekat Kaabah. Itu cerita cancel doa. Cerita sungguh tu. Sahabat saya balik cerita dia tu. Dia kata, abu anak saya nak cerita benda pelik saya jumpa tahun ni. Apa dia? Orang cancel doa. Minta Allah Ta'ala doa. Akak tangan, ya Allah, ya Tuhanku, tolong cancel doa bini saya dekat Kaabah tadi. Tak jadi. Nak katanya, tak sebubahnya dia tu. Wala haula wala quwata illa billah. Karena itulah para jemaah sekalian, syarat kita nak dapat haji mabrur ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali kita letak dalam jiwa kita nak berubah, nak jadi baik. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dalam kursi, ana inda zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba aku. Mana kalau kita pergi Mekah, kita sangka Allah Ta'ala akan ubah kita. Kita pergi Mekah, Allah Ta'ala akan buat kita jadi baik. Kita pergi Mekah, kita Allah Ta'ala akan beri haji mabrur. Kita pergi Mekah, insyaAllah kita dapat. Tak usah kata apa. Ni nak kucuk ajar aswak ni. Tua-tua orang pergi haji, pergi umrah. Boleh kucuk ajar aswak? Ada orang boleh, ada tak sih boleh. Siapa mau kata, kita nak kucuk ajar aswak ni. Nabi kucuk. Tak boleh ustaz, payah mesti haji. Ada seorang pemuda mari. InsyaAllah ustaz saya nak. Tiga kali mesti haji, dia boleh kucuk ajar aswak. Sebab dia tak semangat, dia nak. Dia pergi dekat Kaabah, dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni hamba-Mu, aku ni tetamu-Mu. Buya kucuk ajar aswak. Sebagaimana dikucuk oleh Nabi SAW. Dia dapat tiga kali mesti haji. Orang lain sekali pun tak pergi. Jadi kita kata kita ni, letaklah sangkaan baik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dipilih oleh Allah untuk pergi haji tahun ni ke tahun bila, bersedia. Kita letak motivasi dalam jiwa kita ni, Arafah ni masa yang sangat keemasan. Arafah ni tempat yang paling baik, yang paling mustajab. Jadi kalau kita kecundang di sini, kita tak dapat masa yang keemasan di sini, maka jawabnya, di mana lagi kita nak pergi? Allahumma musta'an. Mudah-mudahan Allah jadikan haji yang telah kita lakukan haji mabrur, dan haji yang kita lakukan juga haji mabrur. Orang-orang yang belum dapat pergi haji, Allah Ta'ala permudahkan urusan. Panggillah kami dan sahabat-sahabat kami ini segera untuk menjadi tetamu sebelum kami mati. Kerana besarnya pahala tuan-tuan haji ni. Nabi kata, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasannya kecuali syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami
semua para jemaah bersama yang kami ini, keluarga kami ini, di kalangan orang yang dapat haji mabrur dan dapat ke syurganya. Amin ya rabbal alamin.